Amiran bil ma'rufi nahyan anil munkari. Amiran bil ma'ruf. Ternyora kalaban ma'ruf, kalaban kalaban bagus, ya. Nahyan anil munkar. Terjaga dari munkar, dari kecubaan. Arya semestinya orang mukmin, ar ko tu andi tugas, ar ko tu acilan akhirnya. Ko tu teti orang se amar ma'ruf nahi munkar. Nyoro kalaban hal-hal sebagus banyak di barang-barang saya cuba ya. Nah amar ma'ruf nahi munkar ya ada kewajiban ya, kewajiban dari Gusti Allah Subhanahu wa taala deka sataja umat manusia ya. Amar ma'ruf nahi munkar ya kewajiban deka sataja na umat manusia ya. Jadi mela Nabi Allah Subhanahu wa taala nang Al-Qur'an ada wakil mah. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waltakum minkum ban sapaja bada. Minkum dari tibin kapi. Ummatun sapa umat ya. Yad'una ila al-khair. Sengajak da kebagusan. Wa ya'muruna bil ma'ruf ban nyoro kalaban kebagusan. Wayanhauna 'anil munkar, banyakkah dari banyakkah dari kemungkaran, dari apa, dari kemungkaran. Nah orang-orang sing kata jadi ada pun kusya Allah taala wa ulai kaumul muflihun, tiningka orang al muflihun, panika orang-orang sing, panika orang-orang sing untung. Ari ada pun Allah taala tati wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai kaumul muflihu. Jadi orang-orang saya jalanah ki amar ma'ruf nahi munkar, ajar ya orang-orang saya torok perintahan Gusti Allah ben orang jadi bekal. Jadi orang saya untung, ya alam tunya untung, ya akhirat juga untung lah. Arya perintah di Gusti Allah taala amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ya. Nah, namun setiap ada tingkatan, ada tingkatan. Orang yang kama andi kemampuan kalaban kakuatna amar ma'ruf kalaban kakuatna. Contohna kata pemerintahan. Jadi man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, tabun kanjeng Nabi. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa orang sing ngatelak dari tibin kapi mungkaran de kemungkaran oba ban kakuatna bentana ngah. Ari biasa lalu sendi kemampuan ngari ya tonton pemerintah. Jadi masalah setiap apa? Berorang berada tempat maksiat, ya langsung di pemerintah kalaban kakuatna, ya kalaban kakuatna, karena pemerintah, fa insya Allah taala aman, karena pemerintah lah, karena apa? Andi kekuatan, tak kira ni mula kifit nasi lebih raja. Nah, mula tak mampu sabun kajeng Nabi, fa bilisani, maka kalaban lesana, ya mungkin tingkat nangkok ben kakir ya. Mungkin kak mampu kalaban kakuan nah, ya kalaban lesan, kelanon, pamuk mengamuk keman kok, je, kalaban lesan, ya, are perintan, mungkin kok ben kaki tak mampu kalaban kekuatan, maka kalaban lesan, berorang yang lakukan salah apa enggak, ayo ampu cakap kau jadi aje cuba are larang syariat, kaki deki ap kengi ancaman neraka di Gusti Allah taala, mungkin kak mampu fabi kolbi. Tak mampu berlesan, ada yang kau menalarang ke orang dia, mengocak ke orang dia, dekik itu difitnah. Ada dekik atokar ngamuk, timbul kemaksiatan selebih raja boleh, kebahayaan fitnah selebih raja boleh, fabi kolbi. Maka kalaban aten. Aten je pak setuju. Aten dia je setuju ke kelakuan-kelakuan maksiat. Nah, kenyataan saya di lapangan, kadang-kadang ada orang dia, salah lah abad lah tak amar ma'ruf. Kekuat nanti guna aki untuk amar ma'ruf. Lesana teh kunaki ka amar ma'ruf, justru pada orang yang si amar ma'ruf nahi munkar justru ya apa ya tak setuju. Pas tak setuju be salah apa agak jagaan orang. Agak jagaan orang. Mata laban pa bagus. Beni kada jadi ya. Perintah amar ma'ruf nahi munkar ya. Ada perintah sekian. Artinya untuk orang untuk orang amar ma'ruf nahi munkar, enggak bani orang ke pakut orang tadak tusan sekali. Kau can rengkau na bani pakut orang pote. Mumpah orang kakui amar ma'ruf nahi munkar, kau tu bersedih tusa.
Ipa sapa setia sama ramah ma'ruf nahi mungkar. Masa apa kau tu nabi? Masa apa kau tu rasul? Ya. Sampai ada jabun ulama. Ya. Bada orang na'udzubillah. Bada orang azina. Orang azina. Ya. Arya ki tertuntut. Padahal aja ala kuatu zara aja lah. Arya ki tertuntut. Epa kon amar ma'ruf lai mungkar. Ka angku inotopin urat. Nyoro kareng bini je. Totopin urat. Kit arten. Ketika tak ta amar ma'ruf masalah jadi ya. Salah landi atusan azina. Ki andi atusan. Norotin tak amar ma'ruf lai mungkar. Lai mungkar. Kalau orang asing setiap hari ya lah. Gak jaga noreng. Ano. Ano. Arsa bagus. Ah. Ariya merasa bersih, enggak benar rasa bersih. Walaupun lakukan lagi ya muntengkan orang nyoro bagus, ya nyega barang cuba. Sementara aban kita bagus kita cuba, mun polan jadi kurang apa nyaman kaca ale mun polan. Bela orang tak bajang, ane nyoro orang apa bajang, kaca ale. Bahkan ipang lobi kusi Allah Taala, nak cemun Allah Taala dengan Al Quran apa? Ah, lima takulu nama la tafalun. Dara maka kira bak ngocak dek ke barang. Seka kitibi tak alaku. Dabun kusya Allah Ta'ala. Lima takulu dah. Malah tak alun. Orang bik kakek surah bajang. Abang tibi tak apa. Tak bajang. Orang bik kakek. Tak baki ngecok. Abang tibi ngi. Ngecok. Ya. Mun pola anta. Tapi nje. Ada sekian. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar sekian. Nah. Nanti mayu. Ba'abar ya. Kadang sering enggak jadi terjadi enggak ada ya. Ah ben salah la ta amar ma'ruf nahi mungkar, pas orang si amar ma'ruf nahi mungkar si salah. Wano. Wano paling ngorok yang kita pakai kenyang. Cok saking kenyang. Ya, cok saking ngebajar, cok saking anu sogo tak. Cek kada jadi iya. Tengalen positif saos. Nah, ari apa orang yang amar ma'ruf nahi mungkar? Ari amar ma'ruf nahi mungkar karena perintahan itu. Mun itorot. Mun itorot lah ya. Bada kelakuan-kelakuan cuba. Itorot di engkau ban kaki. Sementara engkau ban kaki yang mampu ke angku ngoba. Keng itorot. Dengan segala kemampuan dan cara segala. Mun mampu kalaban kekuatan ayuk kalaban kekuatan. Tak mampu bi kekuatan mayu kalaban lesan. Tak mampu ban lesan mayu tak setuju ban aten. Monitor terus berorang ngelakuin berkelak kemungkaran di sekitar kita, lalu kita biarkan, padahal kita mempunyai kemampuan untuk melarang, untuk mencegah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi kita biarkan dengan alasan orangkan kebebasan hak masing-masing berlain semacam. Awas, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab ke orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Maka bikusya Allah Ta'ala saya ada beri cuma orang yang salah maksiat saos. Tetapi orang yang senorotin atas kelakuan-kelakuan maksiat jere. Orang-orang yang membiarkan perbuatan maksiat. Padahal orang jere mampu keangkui alarang. Bekal juga noro apa? Bekal noro. Tak selamat. Bekal kenging ancaman juga. Nah mila dijeri ya bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala epeng. Ya Al-Quran. Wattaku fitnatan. Wattaku fitnatan. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ayo kakek patakok waspada kakek. Awas. Patakok kakek kasih tong fitnah. Adab cobaan. Sedima cobaan jadi fitnah jadi. Tak tepat dek ke orang-orang yang saya lakukan tusa saos di kakek api secara khusus. Awas. Jadi adab dia benih kau rukun tepat kak. Kau orang yang saya lakukan tusa tak. Tetapi juga dek ke siapa? Dek ke orang-orang. Saya membiarkan kemaksiatan dia. Nah, milad di jariah. Milad di jariah. Milad di jariah. Ketika maksudnya sitong negara. Ya. Sitong negara, sitong daerah, sitong. Capuk musibah. Turunin adab ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kita tak bisa mesti haki. Karena jadi pakundas. Coba jangan-jangan. Akibat pembiaran. Jadi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Iya torot. Bada membiaran. Bada orang yang lakukan maksiat torot. Jangan-jangan enggak jadi ya. Namanya di jadi ya bada setong cerita ya. Bada setong cerita. Lamba
riwayataki sarang apa abdunya ya beli cerita bahwa Allah Subhanahu wa taala au Allahu ila yusha bin nun. Allah Subhanahu wa taala au yuda kasala sitong napin ku sa wa taala yusha bin nun. Darama bi Allah taala sa wa yuaki Allah berfirman inni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim wa 60 alfan min syirarihim. Eh yusha bin nun, sengkok bekal macalaka, bekal ngazab, nyiksa, motoron adab, deka, pak polo ebu, dari kusbagusa, kau makake. Engkau bekal macalaka dari kau makake. Yusak bin Nun, bingkok iya adab, kau makake. Dabun sama, dabun Allah subhanahu wa ta'ala, karena Yusak bin Nun. Berempat dabun kusya Allah ta'ala, 40 alfan min khiyarihim. Pak polo ebu dari kusbagusa. Terus, wasitin alfan min syirarihim. Sabitak ibu dari bakjubat. Jadi sebi Allah Ta'ala saya pecelaka berapa? 40 ibu dari orang yang sekus-bakus. Ya. Berapa boleh? Sabitak ibu dari orang-orang secuba. Secuba lalakon. Qala matur Yusha bin Nun. Ya Rab. Ha'ulail asyrar. Pangeran, kak disa orang yang saya bakjubat lalakon. Enki kak disa. Saya sabitak ibu sebit. Sebab cuba engkau laca lah yang cuba lakukan. Fama balul akhyar. Dah rambah pengiraan mesti kus-bakus. Mesti cuba lah lakukan lebih ajunan. Nyadab. Tak ada pertanyaan dah abtina. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sebagus? Orang-orang yang semapan pengiraan. Maki yadab artin. Nah. Tidak boleh Yusha bin Nun. Menurut yang kus-bakus apa nama maki yadab? Kenapa jawab kusya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala innahum. Lam yaghdabu li ghadabi. Yusha bin Nun, sepak polo ebu sikus bagus jadi ya. Ajar ya tak norok sedih karena sedih seko. Artinya gara-gara orang-orang sekitar jadi ngelakon maksiat, engkau tuh kada kau orang yang maksiat, ternyata sepak polo ebu jadi kalau kain kubu kus bagus tibi. Tak norok sedih. Fa inna wajhahu. Dabun Allah subhanahu wa ta'ala ada apa? Fakanu yu'akiluna wa yu'akiluna wa yusharibuna. Mereka-mereka sikus bagus enak-enakan apolo ngakan apolo nginum keraban si orang-orang secuba jadi ya ada dabun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sikus bagus bi Allah ta'ala pada yadab ya berapa? Pak polo ebu sebab cuba sebetulnya ebu ting mator Nabi Yusha bin Nun pengiran Mose bacuba ibi ajunan yadab. Wajar jelah, cuba lakon lah. Tapi bagaimana dengan sekus bagus pangeran? Yusha bin Nun. Mereka-mereka jir tak tuman sedih karena sedih seko. Artinya bila orang yang maksiat. Sedih mah orang yang maksiat jir. Eka sedih bi seko cuman Allah Ta'ala ternyata jir tak disedih. Tak menerima. Bahkan mereka-mereka. Fakanu yu'akiluna. Mereka-mereka mau nyaman makan bersama. Wisharibuna minum bersama. Ya mun polan orang yang maksiat ya bani pak kutu kamu sotera. Mayuk mun bisa kita dekati tapi untuk kita bimbing, untuk kita kenapa ya? Untuk kita ajak dek kebagusan. Bani pak ketemu bani maksiat, pak melengos kaki pelintas kebacin. Bani kan jadi ya mun polan bani orang yang ngelakuin kelakuan maksiat. Semain, tapi semain kira untuk kita arahkan dek kasih baik. Benik yang kalau kun hanya sekedar duduk bersenang-senang, makan bersenang-senang. Benik itu benik yang cuma aja ada iya. Arten eka berna, benik yang kalau kun sekadar untuk nang senengan. Beyo tak, jadi salah faham. Dagi bi kakek, ketemu benar ahli maksiat, pas kakek langsung melengos, anampak aki muso, anampak aki baci. Benik kan aja iya, tidak mumpah kakek nampak aki baci. Kakek nampaki permusuhan dengan ke mereka. Bisa jadi. Bahasan kakek. Beburuk naga kita terima masalah mereka. Yuk kita dekati. Tapi untuk kita. Arahkan deka. Jalan sebaik. Jalan sebagus. Kok tu ngaji ya ke? Lari ya. Jadi jadi ya. Ken orang. Ria ma'amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Contoh lambat seselamat para nabi. Para rasul. Bila kau saya morok tafsir ya. Morok tafsir. Tentang cerita Nabi siapa loh. Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib, Nabi siapa? Nabi Allah Subhanahu wa taala, selamat.
Selamat bi Allah Ta'ala. Karena apa? Para nabi, para rasul, apa amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma tak terima. Bi kaum sebagian kaum tak terima. Bi Allah Ta'ala yadab bagian saya. Saya tak atorok je dah. Para nabi dan para rasul je. Dan umat-umat saya beriman. Pengikut-pengikut ni selamat bi Allah Ta'ala. Karena mereka kocak keng. Keng tak atorok tu. Nah, benda boleh dengan kitab ya. Kitab apa? Kitab Ihya. Kitab Ihya, cerita aki. Riwayat aki Imam Ghazali. Cerita aki dengan kitab Ihya bahawa nang kebulain Allah Subhanahu wa taala au Allah tabaraka wa taala ila malakin minal malaika. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ke salah satu daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa bi Allah taala saya diwahyukan Allah taala menginstruksikan, memerintahkan ke salah satu malaikat anikrib madinata kada wa kada. Malaikat wa bani sitong daerah di sitong perkotaan balik malaikat ala ahliya apa nyamana ahlin penduduk jeria balik azab di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faqala matur malaikat ka Gusti Allah Taala sampun keng perintah ka angkui abalik sitong daerah jeria ka angkui ngadap sitong daerah ya rab inna fihim abda ka fulan fulanan pangeran. Kampung kak Lisa, kota kak Lisa, daerah kak Lisa, pangeran, badi kabulan ajunan, fulan. Sekalima, lam ya si kator fatainin. Fulan kita, pangeran, tak pernah maksiat ke ajunan. Walaupun hanya seketir bermata. Walaupun sekejap, fulan kita, ya Allah, tak pernah maksiat ke panjenengan. Ke ajunan. Allah Ta'ala lah ngawal ingin ke jenis. Kayak malaikat je matur. Kan suruh langsung balik kota je dia. Daerah je langsung balik. Letak suruh je lepedan. Tadi matur malaikat. Mungkin tadi pertanyaan ke malaikat. Pangeran, inna fihim abda kafulanan lam yasi kotor fata'ini. Sesungguhnya dalam kalangan mereka bersitong kabulan ajunan. Saya tak pernah maksiat dari kajunan walaupun hanya sekejap. Akhirnya menapa bi al-Kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala iklibha alaihi wa alaihim. Pada jiria malaikat. Sesi tong jiria ke fulan jiria. Pada adab dia. Balik ban jiria. Songsang ban jiria. Bani kalau. Sebab rapat. Tepun Allah Ta'ala. Fa inna wajhahu. Lam yatama'ar fiyya. Sa'atan qat. Kaki tahu ya malaikat. Ajiria roban tak toman kerso. Roban tak toman tak setuju. Untuk abila sengkok. Tepun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berorang yang maksiat. Berorang yang maha maksiat. Ternyata apa namanya? Etorot. Boleh berapa banyak tu lah. Cerita-cerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maturun adab dia ke sitong daerah. Bada ning riwayat. Bada sitong perkampungan. Penduduk belum 11,000 orang. Sedima amaluhum. Amaluhum kan. Amaluhum amalul ambiya. Kelakuan dengan kelakuan para nabi. Ada pun kajing nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita tentang sitong riwayat ya nama auziba ahlu qaryatin fiha 18,000 Allah yadab sitong penduduk sitong kampung seneng kampung jadi berapa 12,000 penduduk 12,000 sedima amaluhum amalul anbiya amal mereka seperti amal para anbiya qalu matur para sahabat ya Rasulullah kaif dalam kanjeng Nabi kok bisa seperti itu kenapa bi Gusti Allah Subhanahu wa taala dianggap sedemikian padahal amal mereka seperti amal para nabi qala lam yakunu yaghdabuna lillah mereka tak pernah sedih karena abela Allah wala ya'muruna bil ma'ruf mereka tak nyorok bagus wala yanhauna 'anil munkar. Mereka tak nyegah dari kecubaan. Ariyat. Itu banyak riwayat-riwayat dan kitab. Hadis-hadis. Hadis-hadis kanjeng Nabi SAW. Tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala maturun azab daka. Daka orang-orang yang maksiat setanda atau pet. Bahkan termasuk juga orang-orang yang membiarkan kemaksiatan jadi ya. Merajalela dan sekitar. Padahal. Ariyat. Cuma tak tahu ya.
Padahal Aben Riah mampu jaal, mampu ja amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma Aben tak jalan lagi. Ya, nah mila di ceria. Milan setiap para ulama, para habaib, para kiai, ajaran lagi ke amar ma'ruf nahi mungkar je. Walaupun, ya, walaupun harus nerima kalian dari orang, eko cain kus ma bagus, eko cain tema pote, eko cain pan ma mapan, anu ini itulah itulah, ya fitnah biasa. Ia kaje. Arapa? Karena mereka mereka tak nyari muljah mata orang, nyari muljah ya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Teru arapa? Teru predikat, teru gelar. Wa ulaika humul muflihun. Dan ayat gila. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Teruntung ya jun Allah taala. Ada make cale pada iya bahkan pada sebagian seka muso ya gara-gara amar ma'ruf nahi munkar dituduh yang macam-macam pakun para ulama, para habaib, para kiai amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Ya mun kangkok ben kaki mungkin ter mungkin sekadar ngocak itu pun mun diterima. Kira kinde diterima kita mundur. Engko mun ngocak deki engko tokol, mun tokol lar arbahaya deki itu di fitnah. Iya kok diterima saya tokol, tapi diterima tang lebel anu sekian banyak pertimbangan. Sengketa-kata ngabak neng-neng. Cuma hati tak setuju. Bada orang nyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Abak tak lecalian. Boleh paro-moro. Waduh maropan mawapan kusma bagus. Tema pote je lah. Abang tibik lah. Ajang bajang abang tibik. Lajak ngurus lah kon orang. Ajar bentan orang buduh. Ajar bentan orang goblok. Ya. Laurus. Pan tibik. Jangan ngurus orang. Ngemetowah. Ya. Iya nya orang colok ngajir ya. Salahlah abang letak amar ma'ruf nahi mungkar. Orang amar ma'ruf nahi mungkar tak kocain. Korang ajar orang ajar. Jadi mayu dia. Jadi kok abang kakek. Mayu. Iya. Jalo. Coba sangkan kau. Iya. Abang salah abang letak. Ketang mirip. Abang tak bajang. Bila benar orang bajang sangka. Paling terwalem. Mirip lah abang ciri. Ya. Abang tibi tak bajang. Tinggal telah orang bajang. Harap paling terwalem lah. Ah, pero eh tak paling tak nyaman ketangken. Tuduh sama tuan lah tu takok kaman, takok kan benar sama macam. Abang TV tak apa? Tak apa, jangan semestin salah lah abang letak apa, jangan ayur apa. Pelebur, kau reksa siapa jangan. Salah lah abang letak apa jangan. Saya ingat tu lah. Orang-orang tak bagus yang lakon ada. Saya ingat juga perotangan ke orang-orang yang bagus. Allah ya Al-Quran wala wala dafullahi nasa ba'adhum li ba'din lafasaditil ardu. Jauh saking Allah subhanahu wa ta'ala tak nolak ya. Kalau bersabab kelakuan bagus sebagian dia. Ya cakno ni yadab kapi Allah. Jadi saya ingat ya. Engkau ban kakek. Sering maksiat ke Allah ta'ala. Hari ini Allah ta'ala tak yadab. Mungkin karena apa? Karena berokan orang yang sebagus bagus kan. Saya ingat disebut dengan hadis ya. Bahwa darma. Allah subhanahu wa ta'ala tak mau turun adab ke orang-orang yang sedurhaka ke Allah Ta'ala polan ki berorek saya ibadah. Kan bahan dari ibadah kau ngal. Ini dia. Cik sangi laula apa cik sangi tak ada orang yang senyempa ke sengko. Cik anun bi sengko te. Cik sangi tak ada orang yang dia bingko te turunin. Ngucan. Cik sangi kau jadi. Mau tak ada orang yang dia bingko nyadab. Keti orang-orang saya. Saya dah laku nabur tak lebur. Ngangko ban kakir ya. Kalau aku nabur tak lebur. Kelanun berdekat ngal. Raja keperotangan ke orang-orang yang sikus-bekus. Ya. Raja keperotangan. Jangan-jangan. Engkau berkaki bi yobu bi Allah Ta'ala. Kitorot bi Allah Ta'ala. Jangan-jangan gara-gara bering tetangke. Siki mapan dia kek. Tadi mayu. Kok bernilai are-are. Are parlo. Apa nyaman parlo terangaki ya. Tadi bahwa. Orang amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ingat kewajiban. Saya ingat kewajiban. Tapi saya ingat. Are mayu mun polan bisa beda apa nya mana beda kapasitas kemampuan masing-masing. Mun mampu ban kekuatan ayo kalau ban kekuatan akan ta pemerintah. Tak mampu kalau ban kekuatan tetiba ban pemerintah tak jalan nak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya tu saya junan Allah Subhanahu wa taala. Iya, abang ndik kemampuan.
etorot kemaksiatan. Mereka dosa. Iya, dosa etorot. Apapun alasannya. Alasan dia ada, mohon mampu jalan lagi. Terus, tak mampu kalaban kekuatan, ayo kalaban lesan. Kira tak mampu kalaban lesan, ayo kalaban ate wadhalika at'aful iman. Mula ate lala paling lemah. Jadi salah laba, tak bisa kalaban kekuatan. Salah tabel, mayu ate neja, cek pasatuju ke kelakuan-kelakuan maksiat, sebenarnya dengan sekitar kita. Bukti aki dharma, cek lecalian kau reng seamar ma'ruf na'imu. Mungkar aban kalau adur kos ima roman ya saya pikir tabu meloloh kata kota ngakan meloloh ya kata kota senang meloloh ya orang-orang sama makhluk ya cale man di mah ya aban kalau adur kos ima roman ya aba bumi ini bani bumi man ya bumi ini kedua Allah Ta'ala aba odi alam ini bani kebaisan kulan dipuju. Tak boleh ada pujuk saya gawai bumi. Bani, ada bumi yang dari Allah Ta'ala. Orang yang di bumi ini aman senyaman. Dia tidak aman senyaman. Dia umat tua. Ini nak beraturan di Allah Ta'ala. Ngerti? Iya kan? Ay, pada bentong kelekatan di Roma. Di Roma, pada orang. Karena di peraturan kaya Roma. Orang luar, jalan badan. Oleh kakek, nang-nangi tangan per. Kan dia kakek. Kor kakek berdinas. Kor kakek pemapan. Kor kakek pebagus. Mirip tidak jelah. Lihatlah kau. Ya Allah mereka terima kasih pesangkulan dipujuk. Pujuk Isa ke baitan Allah. Benih kan? Nenek moyang. Benih. Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi apa odi bumi ya? Saya ingat. Ada beda aturan di Allah Ta'ala. Beda aturan di Allah Ta'ala. Jadi mungkin tanda aturan Allah Ta'ala. Nyingga di bumi ya. Jangan nengi bumi ya. Nyari pola mak pola beda bumi lain. Bumi ke baitan Allah Ta'ala. Mak pola beda. Kurodik jadi ya. La titik hewan. La kesokan lah. Bengkang iya. Ada iya. Ada iya. Kesokan. Tapi ria. Jadi. Benih keng. Anu tira keng. Hari orang yang amar ma'ruf ni mungkar. Pada keng nyari selamat. Ya jun Allah Ta'ala. Benih keng. Ngatur orang. Hari ya lah. Wata kok ya. Kut lakun ni. Muntak oleh seporan Allah Ta'ala. Orang yang saya nurutin kecubaan dia. Ada semua kanjeng Nabi. Demi pangeran. La yakhrujunna min ummati min kuburihim. Fi suratil kiradati wal khanazir. Na'udzubillah. Bekal yang bekal keluar dari tang umat paki. Dari kuburan ada semua kanjeng Nabi. Ilm ropa ketang. Ilm aropa celeng. Tetiku lakun semua kanjeng Nabi. Bada orang keluar dari kuburan. Ketika hari pembangkitan. Odi boleh pada orang keluar aroba ketang aroba celeng. Apa napa maksa menikah bimudahanatihim fil maasi wa kafihim anin nahyi wa hum yastati'un. Gara-gara mereka ri mudahana dan mudahana abad pembiaran de ke kelakuan-kelakuan maksiat padahal aban mampu. Apa mata alanglah otak nyaman ci urutan beureun. Arami torot dia kakek, utak nyaman cik ngurutan tetangga. Arami torot, kaya dasar yang tak nyaman. Jom bangkong kok lang-lang-langan ke ruang. Ada king kok tak cair di ruang. Urusan fulus, urusan tabu. Na'udzubillah. Orang-orang yang sekadar jadi yang mohon mati. Tak oleh seporan Allah subhanahu wa ta'ala. Awas. Bisa teti keluar di alam kopur. Aropa ketang, aropa cek. Cek, menteri selamat. Menteri selamat, teti kulakun. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pada orang keluar di menteri tak sama kan abah selamat keluarga anak pun. Pada orang keluar di kuburna aropa celeng, aropa ketang. Paling waktu di dalam dunia orang jadi kenceng norotin kelakuan-kelakuan maksiat. Padahal awas, arya keris sedar. Padahal abah mampu kangkui alang lampai torot. Apa boleh pagi abah belebenin. Apa boleh kita, apa boleh kita dukung. Jadi apanya mana menteri selamat setir. Jadi ada perlu kita sadari bersama. Bahwa abar ya apes. Bahwa abar ya. Kelakuan tu saya lakonin abar aja. Benih kerokun kaya ngerasanan saos. Benih kaya kerokun na fitnah saos. Selain dia termasuk. Kadang-kadang abar ya ditusan. Gara-gara atinggalah ki amar ma'ruf nahi mungkar. Awas. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada merupakan perintah wajib di Allah subhanahu wa ta'ala. Kepasera.
Kasat aja umat manusia. Umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani kotu kiai, bani kotu habaib, bani kotu ulama, bani kotu ustaz. Termasuk mungkin kik ngaku umat Kanjeng Nabi harus amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kalaban kemampuan. Ayo paling je amar ma'ruf kabatan tibi. Andi kemampuan ke keluarga. Ayo ke bala, ayo ke tetangga. Mungkin ke orang lain. Ya muka-muka apa dia kemampuan, muka-muka apa pada selamat. Amin. Allahumma. Amin. Wallah subhanahu wa ta'ala alam bisawab.